cara bikin video gurih jadi jernih kayak gini. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. Jadi setelah di video sebelumnya aku nge-share ke kalian gimana caranya menjernihkan foto dengan AI, di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian sesuai dengan request yang ada di kolom komentar, gimana cara menjernihkan video dengan AI. Dan langsung aja nggak usah lama-lama. Yang pertama, kalian cukup buka browser, lalu ketikkan di address bar aimage.ai. Nah selanjutnya buat pakai fitur menjernihkan video dengan AI di web ini, kita harus mendaftar akun dulu. Dan kita bisa gunain akun Google kita ataupun Facebook untuk daftar di web ini. Di sini aku pakai akun Google. Setelah kita daftar, kita akan mendapatkan 1,5 kredit yang bisa kita gunain untuk memanfaatkan fitur-fitur AI yang ada di web ini. Ya emang sebenarnya web ini nggak gratis, tapi buat kalian yang bikin akun baru di web ini, kita akan mendapatkan kredit gratis untuk mencoba fitur yang ada di dalam web ini. Nah selanjutnya kita klik di bagian video enhancer, kemudian upload file video yang ingin kalian jernihkan. Selanjutnya, setelah videonya terupload, kita tinggal klik enhance. Kemudian kita di sini bisa milih beberapa filter AI yang bisa kita gunain. Dan di sini karena aku mau menjernihkan video, aku pakai yang face enhancer sama the compressor. Selanjutnya di bagian bawah advanced setting, di sini kita bisa memilih output filenya, mulai dari HD, HD, Full HD, QHD sampai 4K. Dan di sini aku pilih yang Full HD. Selanjutnya kita balik lagi ke atas dan kemudian klik Full Process. Nah, di sini proses menjernihkan videonya lumayan memakan waktu yang cukup lama. Tapi kita nggak usah mantengin juga. Kita bisa close browsernya dan nanti kita akan diberitahu lewat email kalau proses enhance-nya udah kelar. Nah, di sini proses enhance-nya udah kelar dan kita bisa download hasil enhance dari AI di web ini. Dan inilah hasilnya. Oke deh, segitu dulu video tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.